Assalamualaikum. Okey, dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan bincangkan sains percubaan SPM 2020 bagi siri 3. Okey, iaitu melibatkan negeri Pulau Pinang ataupun Penang. Okey, jadi ini soalannya. Soalan 10 eksperimen ya. Okey, saya ingatkan sekali lagi, dapat soalan nombor, bila awak dah sampai ke bahagian ni, bahagian C soalan 10, okey, awak dapat soalan 10, awak tulis siap-siap. Okey, awak boleh tulis dalam buku jawapan awak. Okey, hypothesis, okey, saya pernah maklumkan dalam siri 1, awak boleh refer dalam siri 1 sebelum ini ya. Okey, jadi soalan dia, kaji pernyataan berikut. Semasa Ahmad mengecat pagar besi rumahnya, dia telah mendapati pagar keluli jirannya tahan karat. Okey. Bila dia mengecat pagar besi rumahnya, okey, dia cat pagar besi rumahnya. Kenapa dia cat? Sebab karatlah kan. Jadi dia bila dia cat tu berharap dia punya pagar dia berharap. Tapi dia tengok pagar keluli jirannya tahan karat, tak berkarat lah. Situasi ini menunjukkan bahawa pengaratan bergantung kepada jenis bahan. Okey, pengaratan bergantung kepada jenis bahan. Okey, jadi soalan macam biasa, A, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. Okey, hipotesis. Yang kedua, menggunakan paku besi. Okey, ni penting eh. Paku besi, paku keluli, larutan natrium klorida dan radas lain. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda pada 10A. Huraian anda harus mengandungi kriteria tujuan, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, prosedur dan penjadualan data. Kalau ditulis mengenal pasti pemboleh ubah, dia tak bagi tahu pemboleh ubah apa, jadi kita terus sediakan tiga-tiga pemboleh ubah, iaitu manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Dan kalau dia bagi tahu, ada sesetengah soalan dia bagi tahu manipulasi dan bergerak balas sahaja. So itu je lah, tak payahlah buat dimalakan. Tapi kalau dia tak bagi tahu, awak kena tulis tiga-tiga. Okay, jadi itu soalan dia. Okay, step pertama macam biasa selalu saya cadangkan pada murid saya untuk ni. Apa tips paling penting? Tengok apa radas dia. Daripada radas, kita boleh agak, awak boleh agak eksperimen mana ni? Ni eksperimen yang mana satu? Okay, jadi lepas tu kita tentukan pemboleh ubah dan kita boleh jawab seterusnya. Okay, jadi kita ada paku besi, paku keluli, larutan natrium klorida dan okay, jadi katakanlah dia tak bagi tahu lagi ni kan, tabung uji ni, ingat eh, awak mesti tambah. Ini adalah maklumat yang awak, jadi dapat soalan ni, awak salin dulu apa yang dia bagi. Okay, dia bagi dekat awak, kalau tengok, dia bagi dekat awak ni, paku besi, paku keluli, larutan natrium klorida. Awak salin ni dulu. Lepas dia awak salin ni, baru dan awak mesti tambah. Okay, mesti tambah. Apa lagi diperlukan? Okay, jadi so, kita ada, dia kata paku besi. Okay, bayangkan ni paku besi. Lagi satu, paku keluli. Okay, larutan natrium klorida. So, air. Dia, larutan natrium klorida ni adalah apa? Larutan garam. So, mestilah, takkanlah letak macam tu je kan? Mesti kita letak dalam bekas. Dalam kes ini, bekasnya, awak, cikgu awak mesti buat eksperimen ni. Okay, letak dalam tabung uji. Jadi, bila ni, ini adalah, awak, kalau awak tu lukis pun tak ada masalah. Jadi, supaya bantu awak. Saya suka murid saya lukis sebab nanti dia boleh bayangkan eksperimen tu yang mana satu. So, paku besi, paku keluli. Okay, dalam ni ada larutan natrium klorida. Okay, larutan natrium klorida.
Okey, lepas tu ini adalah label lah kan. Ini adalah tabung uji. Okey, jadi awak bila awak dah tahu gambar dia, oh macam ni eksperimen ni kan. Boleh bayanglah. So, ini adalah macam mana eksperimen ni. Kemudian kita pergi hipotesis. Hipotesis ni dia boleh refer dia boleh refer kepada soalan. Okey, hipotesis ni paling mudah. Awak boleh refer soalan, explain apa yang awak faham tentang soalan. Jadi kat sini dia kata, Ahmad ni dia tengok dia punya paku, dia punya pagar besi dia berkarat. Sementara pagar keluli jirannya tahan karat. Jadi apa dia punya pembolik ubat? Apa dia punya hipotesis? Okey. Sekejap. Kita buat hipotesis. So hipotesis dia boleh berdasarkan soalan yang ada dalam soalan. Jadi okey. Boleh simple lah pak. Paku besi berkarat, paku keluli tidak berkarat. Ini dia explain daripada dalam soalan. Atau boleh juga awak cakap, kenapa paku besi berkarat, paku keluli tidak berkarat? Kalau awak kan nak ingat lagi, ada tips kebekar gangkuzi. Okey, cikgu ingatkan satu lah. Kebesar, kebekar adalah keluli, iaitu alloy, merupakan gabungan daripada besi dan karbon. Okay, bila besi dan karbon, di mana besi dan karbon ni adalah logam tulen, bila dia bergabung dia akan menghasilkan alloy, di mana alloy ni dia tahan karat. Banyak lagi, kebakar, gangguzi, yangguzi. Okay, jadi awak boleh tengok ini pun video ni ada cikgu buat tips untuk mudah hafal jenis-jenis alloy dan campurannya. Okay, jadi okay. Jadi bolehlah cakap ini memang ada dalam soalan yang pertama ni. Pagar besi berkarat, pagar keluli tak berkarat. Atau logam tulen tidak tahan tapisan berbanding alloy. Alloy, okey. Jadi, hipotesis. Hipotesis ni, okey. Hipotesis ni dia adalah ada tiga. Okey, ingat. Hipotesis ni ada ada tiga bentuk. Sama ada semakin-semakin, biasa ini nombor lah, semakin-semakin-semakin bertambah. Okey, manipulasi, semakin bertambah atau berkurang. Ini cara nak buat hipotesis. Atau berkurang, bergerak balas. Okey. Atau yang kedua, ini kalau ada nombor. Kalau tak ada nombor boleh guna apa? Jika, maka. Jika manipulasi apa? Maka responding apa? Atau berbanding. Okey, lebih tinggi, lebih rendah, lebih banyak, berbanding. Okey, jadi dekat sini skema ni dia guna yang berbanding. Boleh tak kalau kita buat jika, maka? Rasa ni boleh tak? Okey, boleh eh. Jika, okay, jika logam adalah tulen, maka berkarat, mudah berkarat. Atau jika logam adalah alloy, jika alloy, maka tidak berkarat. Macam tu pun boleh, okay? Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, jadi bila dah tahu hipotesis, kita boleh jawab soalan seterusnya. Biasa cikgu lepas dah lukis gambar dan agak eksperimen mana, kita buat ni dulu, iaitu pembolik ubah. Pembolik ubah ada tiga sebab dia tak, dia just bagi tahu nyatakan pembolik ubah. So kalau dia buat macam tu, kena buat tiga-tigalah. Dimalahkan apa, manipulasi apa, bergerak balas tu apa. Okey, yang dimanipulasi, kita guna dua paku, satu paku besi, satu paku keluli. So apa dia punya pembolik ubah? Jenis paku, atau boleh juga jenis bahan, atau awak tak tahu, awak boleh tulis keluli dan besi. Ini yang refer pada soalan tadi. Kena cakap dua-dua, tak boleh tulis keluli saja. Kalau keluli saja salah lah, besi saja salah lah. Okay, so next adalah bergerak balas. So bila kita masuk paku, apa yang berlaku pada paku? Kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia berkarat atau tidak. So kita boleh cakap pengaratan paku, atau keadaan paku, atau ketahanan terhadap
kakisan dan apa yang kita malarkan, kita letak dalam larutan natrium klorida. So itu adalah jenis larutan, okay, yang kita malarkan atau isi padu larutan berapa banyak ml air garam tadi dan ataupun masa. Okay, kita biar berapa hari. Okay, itu kita malarkan. Okay, jadi mana-mana dua pun boleh ubah betul, dapat dua markah. Okay, seterusnya bila dah tahu pun boleh ubah, senanglah kerja kita. Okay, macam mana nak buat seterusnya adalah tujuan. Aim ni adalah tujuan. Tujuan ayat standard dia untuk mengkaji boleh atau menyiasat. So, untuk menyiasat atau mengkaji hubungan. Ada certain hubungan boleh, kesan pun boleh. Okay. Untuk menyiasat hubungan di antara MV, okay, manipulasi iaitu jenis paku dan bergerak balas iaitu mana-manalah, ketahanan tak ada kakisan boleh, pengaratan paku boleh, keadaan paku pun boleh, mana-mana pun boleh. Okay. Yang penting ada manipulasi. Okay. Yang penting ada manipulasi, ada responding. Okay. Seterusnya, next. Okay. Kita dah tahu ni tadi apa, radas dan bahan. Okey, jangan lupa tadi tabung uji. Okey, ini dan seterusnya adalah prosedur. Macam mana nak buat ni? Prosedur ni biasa kita cikgu akan cadangkan untuk buat-buat empat, ya, tulis nombor empat siap-siap. Di mana yang pertama kita terangkan manipulasi. Manipulasi ni adalah dalam kes ini adalah jenis paku. Jadi macam mana kita nak buat berkaitan dengan jenis paku. Jadi boleh juga ini nombor, okay, boleh awak tulis macam ni. Masukkan paku besi ke, katalah ni nombor satu, tak ada masalah pun. Okay, masukkan paku besi ke dalam tabung uji A. Okay, kemudian masukkan. Yang kedua adalah how to start. Macam mana nak mulakan eksperimen ni? Kita masukkan. Okay, yang ni kedua. Masukkan. So, yang pertama kita bagi tahu tentang manipulasi. Yang kedua kita bagi tahu tentang cara untuk mula. Cara untuk mula eksperimen. Yang ketiga, okay, so kita kata masukkan 100 ml larutan natrium klorida ke dalam tabung uji A. Kemudian yang ketiga kita kata, okay, kita boleh kata tiga atau empat lah. Dalam kes ni, kita boleh kata ulang. Okay, ulang eksperimen dengan menggunakan, okay, ulang ni kadang boleh jadi nombor tiga atau nombor empat lah. Ulang eksperimen dengan menggunakan apa pula? Tadi guna paku menggunakan, guna paku besi. Sekarang ulang eksperimen dengan menggunakan paku keluli. Dan, okay, dan yang seterusnya. Okay, so satu, dua, okay. Okay, itu ulang dah lah, dia campur sekali kan. Ni kalau nak guna yang ni, yang standard lah. Boleh guna tips ni ataupun awak explain je lah. Ikut macam ni pun boleh. Okay, jadi kemudian kita biar selama 2 hari dan jangan lupa mesti bagi tahu tentang bergerak balas, responding, iaitu record. Okay, ni perkataan penting, record. Record apa arti dia? Record keadaan paku atau pengaratan paku. Jadi ingat, prosedur biasa ada 4. Sedikit tips, yang pertama bagi tahu tentang manipulasi dia apa, satu contoh. Kemudian yang kedua, bagaimana nak start ke eksperimen. Okay. Yang ketiga atau keempat, boleh kadang dia boleh tukar lah. Ulang eksperimen dengan menggunakan lagi satu manipulasi tadi. Dan yang ketiga atau dia kadang terbalik antara dua, iaitu record. Record bergerak balas. Okay. Piti 1 hingga 2 boleh diberi berdasarkan rajah yang dilukis dengan label yang betul. Jadi bila awak lukis tu, awak lukis je lah. Kadang memang akan dapat markah. Okey. Dan akhir sekali adalah penjadualan data. Okey, jadi untuk jadual data ringkas saja, mesti ada manipulasi, mesti ada responding ataupun bergerak balas. So, manipulasi kita jenis paku, bergerak balas kita keadaan paku dan kita ada guna dua, iaitu paku besi dan paku keluli. Maklumat tu, ingat ini tak perlu isi sebab we just plan an experiment. Kita belum buat lagi eksperimen. Okey, susah ke? Senang saja kan? Okey, kita berjumpa dalam siri 4 sebentar lagi. Bye.